Ingin bapak siapa pak namanya pak? Siapa? Sataraeun, asalna Sataraeun. Hei, bahasa si Aki ya tuh. Hei, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman bersama saya Petualang Cipanas teman-teman. Kali ini saya berada di komplek teman-teman, kayak di villa-villa gitulah teman-teman. Jadi saya mau survival teman-teman, cari makanan di sekitar sini teman-teman. Siapa tahu ada makanan, kita jalan-jalan santai saja sambil berpetualang teman-teman. Yuk, kita lanjut petualang teman-teman. Yuk. Ada belalang. Di sini tuh airnya tuh jernih teman-teman. Jadi ini bukan air kotor teman-teman, ini air serapan teman-teman. Tuh. Jernih sekali ini air serapan teman-teman. Ya. Bang, kenaon? Kerja jalan-jalan. Bang. Ini mukanya rekan, kita tidak apa-apa. Pohon jamu ya, ternyata bukan teman-teman. Ini daun. Cuma, kita tunggu apa teman-teman, ada yang terus kan? Kita lanjut cari makanan. Oh, ternyata di dapur ada makanan teman-teman tuh. Ada sawo, sejum-jum. Ya, taunya lebih tinggi teman-teman aja. Nah, bakso. Kucing ini tahu teman-teman, dia mau diculik tuh. Nah, pai. Bulunya teman-teman. Banyak sekali. Bulunya, ayo lanjut. Di sini banyak kuda teman-teman, hari Minggu. Ini kudanya nih tadi. Jadi kita cari makanan, entah atau buah-buahan dari hasil dari alam ataupun dari orang. Dari orang enggak teman-teman, meskipun ada buah di halaman kita mau minta dulu teman-teman, enggak asal ngambil aja, enggak boleh. Ya teman-teman, indah sekali. Tuh guys, ya tuh lagi buat apa itu Neng? Buat gelang, coba lihatnya. Spill dulu ini gelangnya tuh. Wih, keren. Itu saru sekolah ya. Terus ini juga ada malon gelangnya, cincin. Oh, jadi ini gelang nama teman-teman tuh.
dia rajin-rajin tuh si Neng ini nih. Semangat sekolah Nengnya, yuk. Nah, nanti tuh lagi sepil nih para mojang-mojang. Ronaldo. Kita sekali jadi orang yang bermanfaat, teman-teman. Sekali ya. Mana kada harantek nih temuan ah. Tuhnya ih lapar. Lapar. Jadi teman-teman, kumaha tuh? Udah keliling-keliling belum dapat makanan, teman-teman. Tuh, kelapa tuh. Yang itu lihat. Jum. Kelapa punya orang ih, hese euy. Kelapa. Kelapa minta kelapa. Ah, hal ini kada harantek sama lain. Itu biasanya manis, teman-teman. Bisa dimakan, coba. Ini tuh burung, burung. Ini tuh bunga burung, teman-teman. Lihat, biasanya manis. Bener tuh. Ya. Yeah. Coba. Ya, yeah, tuh kenyot. Gitu cocok. Ih. Pahit. Pahit. Kita ungkul anjir ah. Mana burung enggak masuk ah ini mah. Jadi teman-teman cari makanan lagi, teman-teman. Jadi barusan tidak bisa dimakan. Jadi ini tuh bunga, teman-teman, bunga. Bunga unik, teman-teman. Jadi waktu saya kecil suka dimainin, teman-teman, bunga kayak gini tuh. Suka didahar. Oh. Kukerluk. Oh, ini sayapnya, teman-teman. Waktu saya kecil suka dimainin kayak gini nih. Bunga ini tuh. Keren kan kayak burung kan tuh ini ekornya. Ini kepalanya, teman-teman. Ini kayak burung, teman-teman tuh. Ini ekornya. Ini kepalanya, teman-teman tuh. Ini taringnya. Mulutnya. Oke, lucu kan, teman-teman? Nah, ini bunganya, teman-teman tuh. Kalau waktu dulu kecil suka main kayak gini, teman-teman. Ini lanjut. Ah, tangan kena anjir. Baiknya. Ngerap aneh dah. Aduh ya. Ribu. Oke, jadi jangan ditiru, teman-teman. Barusan tuh pahit, enggak untuk konsumsi. Barusan saya coba ya. Ada sedikit, jadi awalnya tuh manis, tapi lama kelamaan jadi pahit, teman-teman. Si cairan ini nih, yang barusan saya tadi itu, nih ada cairannya tuh, lihat tuh. Kutah sama. Ada cairannya. Barusan tuh, awalnya tuh manis, pas lama kelamaan jadi pahit. Barusan juga saya kasih ke kamar-kamarnya, bener gak pahit ke? Pahit sih, kalau gak salah ada lagi, teman-teman, air di sini nih. Tuh saya bawa peralatan seperti biasa, teman-teman, petualang tuh. Bawa panci juga tuh. Uish. Air mana air tadi? Bah mana air tadi? Oh ini ya. Tuhnya. Nah, jadi terasa pahit, teman-teman. Jadi saya mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sih kemabok. Kan tadi mana yang dipecot gitu. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa, teman-teman. Pahit banget. Sumpah. Jadi awalnya tuh benar agak manis-manis sedikit. Tapi pas kelamaan jadi pahit.
Bener gak kabar ban? Bener. Bos, itu kang baso bos. Makanannya. Makanan deh. Siap ya. Siap dong. Lihat teman-teman, ada bakso nanti ya. Gede-gede. Besar-besar tuh, lihat. Review-review. Hei, bakso si Aki ya tuh. Guys, lihat guys. Mantap sekali guys. Sekarang, nasarna. Sekarang, bersenggen, bersenggen. Kalau pengen beli bakso di daerah Orchid, Pak orang promosikan kabelnya karena YouTube. Kalau mau beli bakso di daerah Orchid nih, bakso bawa ini nih enak. Jadi sabaran Pak, jasa gocengan oke nya. Murah meriah, goceng jasa 10.000, jasa 15.000 lebih jasa. Apanya? Campur wae. Campur ya Pak. Jadi si bapak ini tuh suka keliling-keliling Orchid teman-teman. Jadi kalau mau beli di, kalian lagi ada di sekitar Orchid, cari nih si bapak ini pasti ada di dari pagi sampai jam berapa Pak? Kalau di Orchid pagi jam 2 sampai jam 2 siang pasti ada si bapak, nanti cari ya guys teman-teman. Bakso di sini kalau cari ada di keliling Orchid. Kalau udah siang mau keluar keluar. Nah kalau udah siang bisa keluar juga cari ini gerobaknya ini nih, coba ke depan ini. Enak baksonya, mantap teman-teman. Kalian coba ya teman-teman. Coba-coba. Tuh. Ini adonan baksonya tuh teman-teman. Paling mantep. Dan murah meriah juga teman-teman bermasyarakat tuh. Meskipun kalian tidak cukup bakso buat 10.000, ini 5.000 juga ini si bapak ini bisa jadi. Teman-teman jadi itu bisa tuh. Saus kecap pakai campur lah apalah campur ya. Jadi lokasi ini gerobaknya nih kalau beli bakso tuh, bakso si Abah ini nih. Yang paling mantul. Punya yang paling mantul tuh. Yo ge 5.000 mah kenaknya. Kenai wae yos. Tuh, sangat banyak sekali tuh 5.000 teh guys. Tuh, mantap alhamdulillah, semoga berkah Paknya. Ini kan bapak siapa Pak namanya Pak? Si Abah. Si Abah, pokoknya mah kalau misalnya cari bakso si Abah gerobak biru. Nah ini si Abahnya teman-teman. Ini atau beruan si... baik Abah. Abah nanti bilang ini bakso si Abah. Oke. Okay. Kita madang dulu. Terus Pak Imanya? Ini biasa nih. Ini biasa. Ini Pak palingnya. Nah, oke okay, guys, kita pasin pastinya. Kuangnya di dia. Ini kayak alam seperti ini. Wih, mantap. Mantul. Kita lanjut. Wih. Iya, bahe. Aduh, sosial nih. Tuh, kamera anak ya. Iya, lagi mukbang mah. Oke, teman-teman, kita lanjut bakso dulu, teman-teman. Jadi, jadi di perjalanan barusan saya cari makanan dan ini teman-teman. Makanannya tuh makanan baru dapat rendang. Jadi kameramen saya itu kreatif teman-teman, jadi bawa ini nih makanan, katanya suka mau nanti di jalan boleh bawa makanan buin. Ini khas kampung ini ya. Kita coba bismillah. Mantap bisa salakan. Ini cocok di jam-jam sekitar jam sebelas ya, jam 11 nih. Jam 12 loh. Jam 12 ya cocok. Bakso si Abah di dia mantap. Semerengin. Ah.
bakso 5.000 guys, besar gini. Tapi gimana ya bayarnya 10? Ya 10.000 lah baru. Ayo orang 5.000. Nah, mantap ya. Mantap. Gudeg-gudeg nyoy. Kurang sama tadi mas saungnya mau saung tuh. Intinya. Cuk, bawa. Agak ya. Hangat. Mantap kaya. Bakal si Abah mantap kaya. Iya nak, balik dingin kadinya. Iya ya. Mak kadinya mak bahasa siapa ini mengenai? Balik dingin lah. Kenyit nak? Kenyit tu baik nak. Kenyit akli. Akinya. Sudah lada. Jadi lada ni. Wih, mendak juga nih. Mulok. Gorengan. Kesukaannya bakso teh favoritnya. Jadi kemana-kemana kalau misalkan sama teman saya ini tuh suka ngebakso guys, karena saya doyan. Saya doyan begitu pun dia doyan. Mantul pokoknya. Tahunya. Ada tuh. Ada. Lebihnya cocok. Terlapar ya. Coba ya, lihat tuh. Jelasnya. Jelas. Warganya enggak. Enu gagal kan? Enu gagal. Cuma sango.
Amin. Alhamdulillah. Langsung habis. Nah, kerupuknya. Joget uang emang gini? Di itu? Dipongin aja. Hah? Duitnya aja. Kurang aja duitnya. Gajan. Kali gajan. Yang ini mana? Cang gajan. Karena 10? Oh, uang ya? Yes. Iya. Meskipun kita belinya goceng, kita kasih 10 ribu aja ya. Yes. Jangan bayar banyak.